Halo, saatnya makan malam ya. Meskipun masih terang, tapi ini sudah makan malam ya. Baru tiba di Changsha. Yeah. Sekarang lagi ada di dalam stasiunnya, stasiun bullet train untuk menuju ke Changsha. Ini ternyata seperti kereta Shinkansen, kereta tercepat di China ya, persis sekali yang ada di Jepang ya, otomatis sama Pak Chandra dong. Hai. Halo, ketemu Sultan Surabaya. Wah, halo, ini Sultan Surabaya, ini ketemu di sini naik kereta tercepat Bisang Ciaceh. Ini sultannya Jember. Karena ketemu sultan, ketularan sultan ya. Dadah. Makan siang di Changsha. Where's the life I? Where's my shy? Is this calling? Ya, ini sudah menyapa yang namanya Tianmen San, dan kita akan menuju ke cable car, dan di atas sana kita akan menikmati Tianmen San Mountain ya, sepanjang 7 km. Dan ini terbukti bahwa kita akan menaiki kabel car terpanjang di dunia. Oh,
biasa perjalanannya, tekanan udaranya, suhu udaranya, semuanya. Mantap, luar biasa. Tunggu ya, tar lagi kita akan naik ke jembatan di atas kaca di tepi. Halo, ini dia ya, Diamond Sun Mountain ya. Kita akan melewati jembatan kacanya ya, sebentar lagi ya. Ini persis di pinggir tepi ya. Kita benar-benar melewati yang namanya jurang ya. Yuk. Saat ini saya lagi bersama Mr. Dato Entrepo di Chang Chia Che. Apa keindahan dari Chang Chia Che, Mr. Dato? Wah, Chang Chia Che ini yang pertama dingin ya. Luar gunung dia memang agak sekarang. Lagi ada pengalaman yang luar biasa sekali. Yes. Mantap. Kita akan ulangi lagi di tahun-tahun berikutnya bersama KK Indonesia. You are the next. Sudah perjalanan yang cukup luar biasa ya, dan kita sebentar lagi akan naik bus dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Diamond Sun ya. Ini yang dinamakan dengan Diamond Sun ya. Nah, ini adalah gua yang berlubang ya, yang seperti yang ada di foto ya. Kita lewati ya, sungguh luar biasa ya. Wow. Mantap. Hai hai. Oi oi. Luar biasa ya, hari ini kita lagi ingin mengunjungi yang namanya Avatar Haleluya Mountain, dan ini adalah pintu masuknya, dan ini adalah sejarah yang sangat luar biasa dan perlu Anda kunjungi. Kita mulai masuk ke dalamnya. Oh, Avatar Mountain Haleluya. Kita mau ke Mimia Secret Garden ya. Di mana itu? Ya namanya secret pasti tersembunyi ya. Kita akan menjejaki ini semua. Ini sebenarnya Avatar Haleluya Mountain yang kita lihat tadi sebelum-sebelumnya, dan ini sebenarnya suasananya sangat luar biasa, tetapi kita tidak bisa melihat karena tertutup oleh kabut. Kita sudah ada di bawah lagi ya, di tempat yang semula bahwa barusan saya sudah menaiki yang namanya satu Avatar Haleluya Mountain ya, dan sekarang kita turun, sebentar lagi kita akan makan siang. Oke.
Dan selanjutnya, perjalanan selanjutnya kita akan ke Glass Breakwalk. Itu jembatan terpanjang ya. Nanti kita akan lewati dan saksikan terus video-video ini. Mata uang zaman dulu seperti ini. Ya, dan jajak-jajak ini semuanya mata uangnya bisa terbuat dari 60 perak, di mana perak adalah mata penjara dari jajak. Luar biasa. Kita akan menuju ke namanya Chang Chia Chek Glass Bridge, yang seperti tadi saya bilang bahwa akan melewati jembatan terpanjang di dunia. Oke, okay? see you. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini kita lagi ada di Cina, Chang Chia Chek, dan lagi ada di Glass Bridge dengan ketinggian 1000 meter. Kita lihat ketinggiannya. Nah, luar biasa ya. Bagi Anda yang memiliki ketakutan tentang yang namanya sebuah ketakutan, ada pesan dari Bapak Chandra Putranegara. Oke. Sambil kita jalan yuk, kita praktek yuk. Ya, kita praktek ya. Jadi sebetulnya gini, waktu kecil kita sering dengar apa kata dari orang tua. Takut, kalau tinggi awas, kamu jatuh. Sehingga di otak kita, di mindset kita, namanya mindset, pola pikir. Ada terpola bahwa tinggi sama dengan takut, tinggi sama dengan bahaya, tinggi sama dengan menakutkan, tinggi sama dengan jatuh, tinggi sama dengan bahaya, tinggi sama dengan titik-titik, intinya tinggi itu negatif. Betul ya? Karena kekhawatiran yang diciptakan oleh orang tua kita. Nah, sehingga kita kalau melihat ketinggian seperti ini, kita cenderung takut. Anda tahu kita berdiri di gelas berapa? 700 sampai 800 meter lebih. Oh, tinggi banget. Wow. Tapi kita santai kan? Yes. Why? Karena justru kita ngasih input sesuatu yang baru di pola pikir kita bahwa ini semua cuma masalah persepsi. Okay. Karena di otak kita, kita ciptakan gambar-gambar yang baru, pola-pola yang baru, yaitu gambar tinggi itu santai, tinggi itu biasa. Ya kan? Sama seperti Anda takut naik pesawat, takut jatuh. Padahal pesawat yang jatuh itu cuma satu dari mungkin 1 juta penerbangan setiap tahun. Iya kan? Betul. Itu cuma 0,000%. Tapi kenapa Anda setiap naik pesawat Anda takut jatuh? Karena Anda melihat berita bahwa pesawat jatuh itu mengerikan. Kenapa Anda nggak isi bahwa otak bahwa pesawat yang selamat itu 999.999 penerbangan dan selamat dan tidak ada apa-apa? Yes. Nah itu dia. Itu cuma masalah mindset. Itu cuma masalah pola pikir. Bagaimana kita dibentuk pola pikir kita. Menyusuri Baofeng Lake dengan menggunakan naik boot. Kita akan naik boot dan berjalan di atas danau. Ya, pastinya akan seru. Keren.